Guys, harga es teh di Dubai cek ini teman-teman udah minum es teh itu harganya adalah sekitar 80 ribu rupiah atau 22 dirham 100 ribu sebenarnya. Tapi view-nya guys di depan menara tertinggi di dunia udah berbuka. Oke, ini es tehnya. Seorang pria asal Indonesia mengungkap keterkejutannya saat membeli segelas es teh di Dubai, Uni Emirat Arab. Ia mengunggah video ini di akun TikToknya @udadubai. Seperti diketahui, Dubai merupakan kota yang terkenal dengan tempat mewah di dunia. Gedung tertinggi sedunia, yakni Burj Khalifa pun ada di sana. Warga negara Indonesia, WNI, tersebut pun mengunggah video dirinya berada di Dubai. Ia pun mengunjungi salah satu kafe yang dekat dengan Burj Khalifa. Saat memesan segelas es teh di kafe itu, pria tersebut kaget. Hal ini karena harga segelas es teh di Dubai yang mahal. Guys, harga es teh di Dubai cek, kata pria tersebut. Ternyata, segelas es teh di Dubai dihargai 22 dirham atau setara 80 rupiah ribu. Ini teman-teman udah minum es teh, itu harganya adalah sekitar 80 rupiah ribu atau 22 dirham, kata dia. Meski teramat mahal di Indonesia, ia mengatakan harga itu terbilang wajar. Apalagi kalau minum es teh di kafe itu bisa sekaligus menikmati pemandangan Burj Khalifa. Tapi view-nya guys di depan menara tertinggi di dunia.